Beginilah penampakan pemudik yang mengantri di pelabuhan penyeberangan Torobulu Tampo, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu 7 April 2024 pagi. Berdasarkan pantauan tribunusultra.com, antrian kendaraan bermotor mengular sehingga 300 meter. Sementara kendaraan roda 4 tampak memenuhi area parkir pelabuhan. Salah satu pengemudi mobil, Basri, mengatakan harus menunggu hingga 24 jam untuk bisa masuk ke dalam feri. Basri mengatakan dia bersama rombongan keluarganya hendak mudik dari Kota Kendari menuju ke Kecamatan Kapawo, Kabupaten Muna. Hal senada juga disampaikan salah satu pengendara motor bernama Fauzan. Fauzan mengatakan telah mengantri sejak Sabtu 6 April 2024 malam sekira pukul 20.00 WITA. Fauzan pun baru bisa masuk ke dalam feri sekitar pukul 09.00 WITA. Pelabuhan penyeberangan Torobulu Tampo sendiri melayani pemudik 24 jam jelang Idul Fitri 2024. Ada 3 feri yang melayani penumpang, yaitu KMP Tunu Pratama Jaya, KMP Cendrawasih, dan KMP Nunggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!